Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الإخوة والأخوات مسلمين مسلمات أعزني الله وإياكم حاضرين yang dirahmati dan dikasihi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Muka surat 71. Betul. Tadi mandi ke mana? Oh, buku baru 69. Kita tahiyatul masjid. Okey, baik. Baik. Okey. Baik, insya-Allah kita lihat di sini pengarang Syekh Tarifi seterusnya meletakkan satu bab iaitu tahiyatul masjid, dan saya fikir ataupun pada pengamatan saya susunan kitab ini sangat baik, ya, satu susunan yang menarik yang mempunyai ciri yang tersendiri di mana beliau telah pun memulakan perbahasan bab sifat salat ini dengan satu tertib susunan yang seperti mana yang kita nak mula untuk solat. Ya. Dan antara kelebihan juga dalam kitab ini, antaranya beliau memuatkan beberapa adab-adab, termasuk adab kita pergi ke masjid, yang kalau kita bahas sifat solat biasanya kita tak bahas yang itu. Kita akan bahas biasanya bermula mungkin dengan sifat takbiratul ihram. Biasanya begitu. Tetapi kita tak sedar ataupun kita secara tak langsung bahawa berjalan juga merupakan salah satu perkara yang dinilai, walaupun dia bukan solat, tetapi dia dinilai salah satu daripada perkara yang kita diberi ganjaran seperti mana kita bersolat. Dalam beberapa hadis jelas, kalau tuan-tuan biasa baca kitab Targhib wa Tarhib, tuan-tuan akan jumpa hadis-hadis galakan tentang masalah ini, di mana orang yang berjalan ke masjid juga dikira sebagai orang yang bersolat sekiranya dia keluar itu dengan keadaan berwudu. Baik. Sekarang masalah tahiyatul masjid serta hukumnya. Baik, insyaAllah kita baca apa yang ditulis oleh pengarang. Sekiranya seseorang mendapati muazzin telah melaungkan iqamah salat, maka ikutilah mereka salat. Jika tidak, salatlah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ia merupakan amalan sunat yang dikatakan telah ijma' dalam perkara ini. Apa maksudnya? Dikatakan ada sebahagian pendapat yang menyatakan masalah tahiyatul masjid adalah ijma' di kalangan ulama'. Menunjukkan di sini bahawa Syekh Tarifi juga tidak bermudah-mudah dalam masalah menentukan ijma' sesuatu masalah, sesuatu perkara. Kerana ijma' adalah perkara yang sangat sukar dicapai. Antara sebab dia adalah faktor perhubungan pada masa zaman dahulu. Kerana sesuatu masalah itu untuk mencapai satu keputusan daripada seseorang itu dengan cara utusan surat. Diutus nak sampai itu berbulan, nak dapat dia reply balik berbulan balik. Demikian. Dan kalau tengok-tengok dia reply, dia pula tak setuju dengan pendapat yang ramai, maka tak jadi ijma' dalam masalah itu. Sebab itu sebahagian menyatakan ijma' ini boleh dibilang, ijma' yang benar-benar dapat diputuskan oleh para ulama' itu boleh dibilang dalam hanya beberapa masalah. Tetapi salah satu yang dikatakan berlaku ijma' adalah masalah tahiyatul masjid. Diceritakan oleh Al-Qadhi Iyad daripada Daud dan para ashabnya bahawa ianya adalah wajib, manakala keempat-empat imam mazhab berpandangan bahawa ia adalah istihbab ataupun perkara yang kita gelar sebagai sunat. Apabila seseorang memasuki masjid lebih daripada sekali dalam masa yang dekat,
cukup baginya hanya menunaikan solat tahiyatul masjid sekali sahaja. Maksudnya dia masuk masjid berulang kali, dia keluar daripada masjid itu dengan satu urusan, dengan satu niat untuk melaksanakan satu urusan, dan memang dia niat nak kembali masuk. Macam masalah Nabi melarang kita keluar ketika mana azan telah dikumandangkan, betul? So ada di kalangan kita, kalau tak nak solat jemaah, dia cabut-cabut cepat-cepat balik sebelum azan. Okay. Dia masalah dia, hadis tu ada siak dia, ada konteks dia. Sebenarnya hadis itu adalah hadis yang menceritakan tentang golongan munafik. Golongan munafik ni ada yang duduk dalam masjid Nabi untuk mengkhabarkan kepada sahabat mereka juga kaum muslimin. Tetapi masalah bila azan dilaungkan, dia tak mau solat dan dia balik, kan? Tetapi bagi kita pada hari ini, tak ada masalah kalau kita nak keluar semasa azan sekalipun, kalau ada tujuan, ya, kalau ada tujuan. Contohnya tujuan yang mendesak. Masa tengah azan, anak perempuan kita telefon, dia kata, "Abah, tolong ambil ni kat dekat stesen bas." Takkan kita nak biar anak perempuan kita seorang kat stesen bas? Kita pergi ambil sekejap, kemudian bawa masjid, dengan syarat kita datang balik untuk solat jemaah. Itu tak ada masalah. Jadi para ulama menyatakan, sekiranya kita keluar daripada masjid itu dengan masa yang singkat ataupun ada satu gap masa, tetapi dengan tujuan memang nak masuk balik, maka tak perlu kita melaksanakan tahiyatul masjid untuk kali kedua. Tapi kalau dia nak ulang, tak ada masalah kerana tiada juga larangan di sana. Baik. Sesetengah para fuqaha dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahawa hanya disyariatkan melakukan setiap hari sekali. Hanafiyah dia memang agak berbeza sedikit dalam beberapa banyak sudut lah dalam hukum fiqah. Kemudiannya cukup hanya dengan menyebut Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tetapi ini adalah pandangan mereka lah. Kalau kita nisbahkan kepada nasnya, kita tak menemui adanya kalimah ini dijadikan sebagai pengganti kepada tahiyatul masjid. Selain itu, syariat menunaikan solat ini tidak luput bagi mereka yang duduk. Ini kerana Nabi SAW mengarahkan Sulaik Al-Ghatfani agar melakukan dua rakaat selepas ia duduk. Kisah dalam hadis sahih riwayat Ibn Hibban, dia duduk masa dia Nabi sedang baca khutbah. So kalau duduk, masalah terlupa, masalah terduduk, tak tahu saya terduduk sebab apa, apa-apalah. Kalau dia, maknanya dia telah duduk, lepas tu dia baru nak ingat dan sebagainya, pernah jadi saya sendiri, saya masuk masjid, saya nak jumpa satu orang lah, orang tua. Dia duduk, orang tu. Jadi masa saya nak salam, saya duduk dah dengan adab, kan? Kerana adab, kita pun duduk juga salam dengan dia, dan lepas tu kita bangun balik lah untuk tahiyatul masjid. Tak ada masalah, ya. Pendapat sebahagian ulama seperti Al-Muhib At-Tabari, waktunya ada dua, iaitu waktu sebelum duduk itu adalah waktu yang terbaik, dan selepas duduk adalah waktu yang harus. Ataupun waktu sebelum duduk itu adalah tunai, manakala selepas duduk dianggap sebagai qada. Tetapi tunai dan qada ini dia lebih kepada masalah wajib pada asalnya. Tetapi tak dinafikan juga ada masalah tunai dan qada pada masalah bukan wajib. Contoh dia, tuan-tuan, sesuatu amalan yang telah kita niatkan atau telah kita laksanakan sebahagiannya tetapi kita batalkan. Contohnya macam berpuasa. Kita berpuasa Isnin sebagai contoh. Tiba-tiba jam 10 pagi saudara kita datang, jiran kita datang, maka afdalnya kita berbukalah. Dan apa pilihan kita yang ada, kita qadakan ia pada waktu yang lain. Berdasarkan dalil, Nabi mengqadakan iktikaf Ramadan Nabi. Iktikaf Ramadan Nabi ketika mana Nabi membatalkannya pada tanggal 21 Ramadan selepas solat subuh. Kerana ada satu kes di kalangan isteri-isteri baginda yang masing-masing membuatkan khemah untuk baginda, yang Nabi kata ini bukan mencari redha Allah, tapi kamu bersaing sama sendiri. Maka Nabi membatalkan pada tahun itu dan Nabi mengqadakannya pada 10 hari bulan Syawal. Baik. Orang ramai tidak salah untuk duduk dengan sesuatu keperluan seperti bertujuan untuk makan sesuatu, minum, berborak secara ringkas. Ini masalah. Ya. Cumanya kita taklah kata langsung tak boleh berbicara tentang dunia di masjid ni, dan masalah tu pun tak sahih. Tetapi sebaik-baiknya, apa perlu tujuan kita berbicara dunia secara berlebih-lebihan? Yang dilarangnya secara berlebih-lebihan sehingga kita mengenepikan fungsi duduknya kita di masjid tersebut dan seumpamanya. Kemudian setelah itu dia melakukan solat, walaupun semua itu bukan keadaan darurat baginya. Ini adalah kerana maksud daripada hadis, fala yajlis hatta yusalli raka'atain.
Ya, ini hadis yang jelas antaranya hadis dalam masalah tahiyatul masjid lah. Tidak boleh duduk sehingga ia melakukan solat sunat dua rakaat ialah ia merupakan satu langkah bagi mengimarahkan masjid dengan solat supaya manusia tidak pergi ke masjid tanpa melakukan solat sedangkan masjid dibina untuk beribadah. Jadi hadis ni bukanlah menunjukkan para ulama tidak memahami ia sebagai satu perkara yang mutlak tak boleh duduk sebelum solat. Tetapi konteks bicaranya adalah pada maksud sekurang-kurangnya kalau seseorang ini pergi masjid, taklah dia pergi saja tanpa tunaikan solat. Contohnya, kita singgah masjid, pergi bilik air. Ini satu adab yang kita perlu betulkan balik. Kita pergi masjid, sakit perut, pergi bilik air. Pergi bilik air dululah. Jangan ambil wuduk pergi solat tak tunaikan masjid, lain cerita dah. Pergi selesai dulu, tapi sekurang-kurang selesai daripada tu, alang-alang kita dah masuk kawasan masjid. Maka sekurang-kurangnya tunaikanlah dua rakaat. Segi adab. Kalau tak mau cari Petronas lah. Lebih baik. Okay. Ataupun kalau kita masuk dengan tujuan lain, kita bekerja, kita servis aircon dan sebagainya. Yang ramai yang dia masuk-masuk tu lah. Tak buat apa. Sedangkan masjid satu tempat yang perlu kita muliakan sekurang-kurangnya dengan suatu ibadah yang ringkas iaitu solat tahiyatul masjid. Baik. Penamaan solat dua rakaat tersebut dengan tahiyatul masjid tidak datang dari jalan yang sabit sahih daripada sunnah. Ia merupakan istilah baru seperti istilah apa? Bagi contoh tuan-tuan. Bagi tak ngantuk ni. Kuis. Apa contoh-contoh istilah yang terbit yang tidak ada di zaman Nabi bagi solat? Solat tarawih, solat hajat, solat hajat berjamaah, cerita itu cerita lain. Nama-nama bentuk lain, bentuk tu lainlah. Nama dia, ya, penamaan solat. Hatta solat taubat pun. Solat taubat pun tidak pernah Nabi mengkhususkan dengan nama solatu taubat. Cuma apabila diambil sifat Nabi, sahabat datang kepada Nabi mengadu tentang apa yang mereka lakukan, kemudian Nabi kata ambil wuduk, perbaiki sebarul wuduk, perbaiki wuduk kamu, kemudian kamu solat dua rakaat. Daripada segi bicara Nabi, difahami solat itu dengan tujuan untuk memohon ampun kepada Allah, maka wujudlah istilah solat taubat. Demikian juga sebenarnya pada masalah solat tahiyatul masjid. Tahiyat tu apa maksudnya? Tahiyat dia orang Arab selalu sebut uhayyikum bitahiyatil Islam, ya, ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat ni alu-aluan lah. Macam kita kata alu-aluan lah. Tak tahu nak guna bahasa lain macam mana. Sebab tu dipanggil tahiyatul masjid. Perkara pertama yang kita lakukan ketika mana kita telah dijemput oleh Allah sampai ke rumahnya. Baik. Ia merupakan istilah baharu, boleh jadi diambil daripada ucapan bahagia tahiyatul bait, baiti tawaf. Penghormatan bagi Kaabah adalah tawaf. Maka tahiyat bagi masjid lain adalah solat. Ia merupakan khabar yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tiada asal baginya yang disebut sebagai la aslalah. Baik. Ada soalan setakat ni? Kita baca, saya ambil pendekatan untuk baca sebab bagi saya Syekh Taurifi buat kitab ni ringkas. Ya, tapi kalau tak sempat tengok nanti kita akan skip jugalah. Ia bukanlah solat tersendiri yang mempunyai hukum tersendiri seperti witir, solat dua rakaat fajar dan juga solat duha. Bahkan ia merupakan solat sunat secara umum, memadai solat fardu menggantikannya atau solat duha. Ini cerita lain. Ini cerita tentang ustaz, saya datang masjid ni belum iqamah tapi saya rasa kurang-kurang saya sempat solat dua rakaat je. Lepas tu Bilal akan muazzin akan laungkan tathwib iqamah. Jadi solat mana saya nak pilih? Tahiyatul masjid ke qabliyah ke solat sunat wuduk? Wah, warak betul ni, tiga-tiga biasa dia buat. Kan? Baik, jawapannya tentang puan-puan sekalian, solat tahiyatul masjid ni bukanlah satu solat yang khusus seperti mana yang Syekh Taurifi sebut. Jadi saya setuju dengan pandangan ini dan memang selama ni pun saya berpegang dengan maksud ini. Dia boleh sahaja kalau kebetulan pada masa itu memang tak ada apa-apa solat lain. Maka kita bersolat dua rakaat ketika mana kita masuk masjid, itulah yang dipanggil sebagai tahiyyatul masjid atau memuliakan masjid. Tetapi pada satu sudut yang masa kita terhad, sebenarnya kita masuk, saya rasa sempat dua rakaat ya, kan? Macam terutama subuh, kita mungkin sudah terlewat dan kelebihan solat sunat fajar itu telah jelas. Maka yang terbaik pada masa itu kita niat dengan solat, niat sekali. Macam mana nak niat sekali? Yalah, sebab niat tu kat hati kan, jadi tak ada masalah lah. Ada orang panggil niat sekali,
ataupun saya lebih selesa dengan kita buat solat yang ada ada peruntukan khas dia, macam solat sunat fajar. Kita buat dua rakaat, jadi solat itu secara tak langsung dia juga merupakan satu tahiyatul masjid ataupun penghormatan kepada masjid. Itu lebih baik. Okey, lebih kena dengan maksud solat bagi sesiapa ataupun solat rawatib. Demikianlah kesepakatan salaf walaupun terdapat percanggahan di kalangan ulama kemudian. Baik. Syekh Tarifi ni manhaj apa tuan-tuan? Yang belajar hadis lah. Yang biasa belajar hadis. Dia mutaqaddimin ke dia mana tu? Ustaz saya suruh dia. Okey, jelaslah, senanglah masalah ya. Jadi tak ada isu sangatlah. Sebab benda-benda macam ni tuan-tuan di kalangan ulama khalaf ataupun zaman mutaakhir memang mereka bahaskan. Terutamanya tuan-tuan akan jumpa masalah ni pada masalah apa? Masalah satu ibadah gabung dua tiga niat. Biasanya macam masalah puasa 6 kan, perbincangan-perbincangan seperti itu. Tapi kalau kita base balik kepada method salaf, dia lebih mudah dan dia lebih ringan untuk difahami. Apabila mereka menisbahkan lihat kepada para isteri Nabi, mereka qada bila? Masa dalam bulan Syaban. Kan, dalam bulan Syaban. Maka keperluan yang paling utama pada masa itu adalah untuk melakukan 6 dalam bulan Syawal. Demikian. Okay, contoh ialah kita tak masuk dalam bab tu. Okey. Baik. Sehinggakan sebahagian para fuqaha berpandangan bahawa tidak boleh untuk menggabungkan niat solat tahatul masjid dengan niat solat yang lain di dalam satu perbuatan. Yang sahih ialah ia bukanlah bermaksud kepada zat solat itu sendiri seperti sunat rawatib dan witir. Malah yang dimaksudkan daripadanya ialah untuk mengimarahkan masjid dengan solat. Apabila kefahaman ini terlindung daripada ramai fuqaha, maka mereka menjadikannya solat yang mempunyai hukum khas, subtopik dan bab-bab dalam hukum hakamnya. Syekh Tarifi berani ada kritik kan. Dia menunjukkan maknanya kalau tuan-tuan faham tak apa Syekh Tarifi cuba sampaikan. Maknanya solat tahiyatul masjid ni dia bukan solat sunat khas yang ada sifat tertentu, yang ada peruntukan waktu tertentu, tidak. Tetapi dia solat sunat umum. Maknanya apa-apa solat pun yang kita masuk, macam kita nak jadikan solat sunat wuduk jadi solat tahiyatul masjid, boleh, tak ada masalah. Masuk-masuk masjid pukul 10 pagi niat terus solat duha, tak ada masalah. Kerana secara tak langsung dia itu juga merupakan tahiyatul masjid. Baik. Bagi sesiapa yang perhatikan, baginilah seperti solat yang disyariatkan bagi orang yang tiba daripada suatu permusafiran lalu dia memulakan dengan solat di masjid. Ini salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi perbincangan juga pada kita hari ini. Tetapi kebiasaan Nabi, bila Nabi pulang daripada musafir, Nabi akan singgah di masjid baginda dan solat di situ. Okey. Jadi sejauh mana sunnah ni tuan-tuan puan sekalian? Kalau maknanya kita balik daripada musafir, kita terus balik rumah, kita tak singgah masjid rumah kita, maka kita tak ikut sunnah. Macam mana tu? Berat juga kat masalah ni. Okey, tuan-tuan, dalam kita memahami sunnah ni kita kena lihat beberapa aspek. Ya. Selain daripada khilaf ni berlaku, salah satunya pada permasalahan tarjih hadis itu, tarjih nas. Itu hadis lah. Macam masalah kesahihan hadis, dia memberi faktor kepada hukum fiqh. Sebab itu tak semua, bukan kita kena maklum sesuatu kedaifan yang berlaku pada sesuatu hadis tidak dinilai sama oleh semua para ulama. Ada yang menilai dia hasan, ada yang menilai dia sahih. Maka itu sahaja sudah memberikan kesan kepada hukum, satu. Yang kedua, memahami konteks. Contoh, tuan-tuan berpegang solat jemaah bagi lelaki wajib ke sunat? Muslimat wajib ke sunat? Bagi muslimin wajib. Nampak muslimat Baitul Salam dia nak kita jadi warak tuan-tuan muslimin, ya. Wajib ke sunat? Kalau okey ya. Kalau wajib, kalau kita berpegang, saya berpegang ustaz wajib. Kalau kita tak pergi apa hukum? Berdosa. Okey. Berani? Kelat. Okey. Tentang tuntutan kita sepakat. Ya.
tanpa kita bicarakan masalah wajib atau tidak, tetapi masalah tuntutan solat Jumaat kita sepakat. Tanpa ada halangan-halangan yang mendesak, ya, maka tuntutan adalah kita solat Jumaat di masjid ataupun di surau-surau tempat kita lah, yang pada umumnya konsepnya sama seperti masjid, cuma kita ada beza masalah pentadbiran saja. Ya, demikian. Sebab apa tuan-tuan? Hadis-hadis, ada terdapat sebahagian hadis yang kesahihan dia jelas tentang ancaman-ancaman tidak solat berjamaah. Contohnya hadis apa? Hadis Nabi nak bakar rumah. Betul. Nabi bakar tak? Nabi tak bakar. Sebab apa Nabi tak bakar? Ada, uish, hebat kita dah. Tak ada masalah dah kita ni. Biasa dah mengaji. Ada orang isteri-isteri, para isteri, ada anak-anak, ada kanak-kanak. Baik. Konteks hadis tu, para ulama bahaskan. Kerana Nabi sebut ni di Madinah. Siapa yang ada di Madinah, yang duduk di Madinah? Pertama, para sahabat. Para sahabat ni, diriwayatkan, mereka memang turun ke masjid untuk bersolat jemaah, walaupun bukan di masjid Nabi. Ya? Kerana sebahagian turun di masjid kaum mereka. Di zaman Nabi bukan satu masjid. Ya? Masjid tu, masjid utama masjid Nabi lah. Tapi ada masjid lain. Setiap daripada kaum tu ada masjid mereka yang tersendiri. Macam Quba terus berjalan seperti biasa. Kan kisah, kalau kita lihat kisah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, beliau pulang daripada Bahrain membawa jizyah, pungutan cukai daripada penduduk sana. Pagi tu masjid Nabi penuh. Ya. Ada orang attack ni. Menunjukkan sahabat ni mereka tak pergi jemaah pun. Tapi bila dengar Abu Ubaidah balik bawa harta baru turun. Ini tak benar sebenarnya. Bukan sahabat tak pergi jemaah. Pagi tu ramai masjid Nabawi kerana mereka meninggalkan masjid mereka. Mereka tak pergi sembah solat di masjid mereka. Mereka turun masjid Nabawi nak tengok berapa banyak yang Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah bawa balik. Jadi mereka turun. Tetapi bila, kalau kita tengok sahabat ni turun solat berjemaah, Nabi bercakap itu konteks siapa sebenarnya? Asah, cuba fikir. Ya? Orang munafik. Kerana orang munafik ni, sifat dia, dia turun ke masjid. Dia turun solat. Sebahagiannya turun solat. Sampai Nabi kata, ada dua solat yang mereka berat. Solat apa? Subuh dan juga isyak. Kalau isyak tu dia mampu turun lagi, ada munafik yang dia turun juga isyak. Ya? Tetapi subuh memang dia bermasalah. Sebagaimana kita takkan hukumlah jiran kita yang tak turun subuh sebagai munafik. Boleh tak? Tak bolehlah pada hari ini. Tetapi itu di zaman Nabi SAW. Sebahagian memahami konteks bicara Nabi nak bakar rumah tu menunjukkan itulah rumah-rumah orang munafik. Tak tahu tuan-tuan setuju ke tak setuju. Tetapi itu konteks yang dibahaskan dalam masalah tu. Jadi kalau tuan-tuan berpegang kepada hukum solat jemaah wajib, tuan-tuan kena turun. Kalau tuan-tuan berpegang dia bukanlah wajib tapi sunat, tuan-tuan kena turun juga jika tak ada halangan. Jawapannya bukan boleh diringankan. Berbezalah. Bukan bila kita kata tak wajib, alhamdulillah selamat. Bukan masalah selamat tak selamat. Tuntutan tetap kita turun. Ya, baik. Okey. Al-Faqih Muhammad Syamsuddin Al-Hamawi Al-Syafi'i menolak daripada mengatakan tahiyatul masjid, dan dia berkata sebutlah dia kata tahiyatu rabbil masjid, penghormatan kepada rabbil masjid, yakni Allah Azza wa Jalla. Ini pada isu, Syekh Tarifi kata isu ini bukanlah satu isu yang besar, ia terus menerus dinukilkan dan berjalan di atas lidah-lidah ulama' sejak dahulu hingga sekarang. Tetapi kita tidak sepatutnya mencabangkan hukum-hukum yang tidak mempunyai nas disebabkan penamaan masalah ini. So kita tak perlu bincanglah benda-benda yang dia tak ada nas pun masalah itu. Jadi bukan perkara utama untuk kita bincangkan daripada segi penamaan solat dan sebagainya. Baik. Oleh itu, bagi mereka yang memasuki masjid untuk menunaikan solat witir satu rakaat, memadailah dengan itu juga dikira tahiyatul masjid. Sama seperti mereka yang menunaikan solat empat rakaat, seperti solat fardu zuhur dan asar, akan menggantikan tahiyatul masjid, begitu juga dengan solat satu rakaat witir. Melebihkan dan menurunkan adalah sama jika melampaui nas. Tetapi apabila tahiyatul masjid tidak bermaksud bagi zatnya, maka ia boleh masuk kepada solat lain seperti tawaf sunat yang merupakan tahiyat kepada Baitullah, boleh masuk dalam tawaf umrah secara sepakat ulama. Okey.
Baik, sebelum kita bahas tentang rakaat, satu masjid yang kita fahami dia tidak ada tahiyatul masjid, iaitu Masjidil Haram. Atas sebab apa? Atas sebab tawaf. Okey. Yang dah biasa pergi umrah, saya nak tanya, adakah setiap kali kita masuk masjid kita akan pergi tawaf terus? Tak. Ha, lain dah tu. Maknanya kefahaman dengan amalan tak sama. Okey, baik. Perlu kita fahami di sini, ya. Saya secara jujur, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, secara jujur saya hanya pernah baca sekali saja sifat salat Nabi oleh Syekh Al-Albani. Sekali ya saya baca. Dan kalau tuan-tuan tanya adakah saya menghadamkan kitab itu, jawapannya tidak. Saya baca secara langsung untuk mengambil maklumat sahaja. Adakah saya tidak cenderung ataupun tidak berminat? Tidak juga. Tetapi mungkin pendedahan ke saya sendiri semasa saya belajar, sebab saya belajar di Mesir, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Beza sikit kalau yang Mesir ni manhaj dia banyak lah, ya. Tapi sunnah pun hebat juga di sana, ya. Syekh-syekh saya, saya ambil sifat salat ni daripada Syekh Mustafa, pengarang kitab Fiqh Akhlak saya tu. Beliau antara sunnah yang Masya Allah, walaupun banyak juga kritikan beliau kepada Syekh Albani itu pada sifat salat itu, ya. Tetapi saya melihat apa yang ditulis oleh ataupun tulisan Syekh Tarifi dalam dalam masalah sifat salat ini, saya kata dia lebih sederhana. Dan kalau tentang khatam ni, tentang akan buat satu kesimpulan, ya. Sifat solat ini dia bukan berada di atas satu pandangan mazhab atau satu pandangan ulama, tidak. Maknanya bila kita ambil semua pandangan-pandangan yang ada tu, ya, dan kita ambil yang terbaik, yang menepati konsep pentarjihan yang yang paling tepat, maka kita akan dapat itulah sifat solat Nabi yang sebenar, ya. Baik. Salah satunya tuan-tuan, untuk kita memahami konsep masalah Baitullah ataupun masalah Masjidil Haram, yang dikatakan tidak ada tahiyat, tahiyatul masjid bagi solat di Masjidil Haram itu adalah merujuk kepada orang yang pertama kali masuk masjid, datang untuk melakukan haji ataupun umrah. Kalau haji, dia kena datang tawaf qudum. Kalau umrah, dia datang masuk terus untuk tawaf umrah. Itulah bagi maksud tak ada tahiyatul masjid. Seperti mana yang kita praktikkan, kita sampai-sampai di hotel, kita check in, bawa masuk barang, kita turun nak buat umrah, kita tak pergi buat solat tahiyatul masjid dulu. Betul tak? Sebab tuntutannya bukan tahiyatul masjid, tetapi langsung untuk bertawaf. Jelas? Tetapi kita masuk Masjidil Haram pada waktu-waktu yang lain, ha, yang bukan masuk kali pertama untuk tawaf qudum ataupun tawaf umrah, yang itu terpulang pilihan kepada kita mengikut kesesuaian masa dan juga keadaan. Kalau kita nak turun tawaf, Allahu Akbar, penuhnya lain macam. Baik, kita cari tempat dan kita solat dua rakaat. Ataupun memang kita masuk, memang kita plan, memang tak ada nak tawaf lah buat masa ni, memang masuk nak solat fardu, maka tahiyatul masjid dua rakaat. Tetapi kalau kita memang masuk, memang niat nak masuk-masuk terus buat tawaf, macam muslimi-muslimat mungkin nak ambil kesempatan awal sebelum zuhur, masuk jam 11 pagi sebagai contoh, memang niat nak tawaf dulu, terus tawaf tanpa tahiyatul masjid. Itu maksud dia. Baik, jelas? Ada soalan? Baru kita rasa selesa dengan apa kita amalkan sebelum ni tak? Okey, sila. Tempat kita ni. Okey. Saya, pada pandangan saya lah, ya, pada pandangan saya, kita tempat ni ada dua saja, sama ada masjid atau musalla. Musalla macam kita jadikan yang kita duduk tu, itu musalla Baitul Salam, itulah. Dia bukan masjid. Ya, dia musalla ni macam dekat mall, macam dekat pejabat. Kita ambil satu space, kita ambil satu corner, kita buat tempat solat. Itu musalla. Adapun surau, sebenarnya masalah dia timbul hanya pada masalah isu pentadbiran saja. Sama ada kerajaan dia mengiktiraf dia masjid ataupun bukan, dan pengiktirafan tu pun ada sebab lain.
Sebab kalau masjid, peruntukan dia lain. Faham tak? Kalau semua surau di Malaysia ni diiktiraf sebagai masjid, mati Jabatan Agama nak bagi peruntukan. Ya, jadi diletakkan satu istilah lain dipanggil surau. Tetapi apabila kita balik kepada konsep dia, sama tak konsep surau dan masjid tu? Sama. Ada surau yang jauh lebih aktif daripada masjid. Azan dilakukan setiap kali masuk waktu. Solat jemaah mesti ditunaikan tak miss walaupun satu waktu. Hari Raya Aidilfitri pun Zuhur tu tetap ada orang solat juga. Ya, AJK tetap juga bincang siapa yang akan azan, siapa yang akan imamkan. Demikian. Tak putus solat waktu. Dan adab kita di surau itu sama seperti mana kita beradab di masjid. Pada pandangan dan pengamatan saya, surau yang memenuhi sifat masjid, maka dia masjid. Maka boleh kita lakukan tahiyatul masjid. Dan apatah lagi, dia memberikan kita faedah pahala i'tikaf. Kalau kita tak i'tiraf, rugi kita sendirilah. Cumanya dia akan timbul isu pada masalah i'tikaf sahaja. I'tikaf lain, i'tikaf Ramadan. Ya, i'tikaf Ramadan ni dia ada perbahasan lain. Ya, kalau kita tengok pandangan yang paling strict, memang tak sah meninggalkan tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian ramai juga ustaz-ustaz kita sudah berpindah daripada pandangan itu kepada pandangan yang lebih fleksibel. Semua masjid dibenarkan dengan syarat masjid-masjid itu adalah masjid rasmi. Masjid-masjid yang dalam Malaysia ini di jamek kot istilah dia kot. Yang diiktiraf lah. Sebab kalau tuan-tuan duduk di, sebagai contoh di Mesir, di Mesir siapa-siapa boleh buat masjid. Dia tak ada jabatan agama yang pantau pun. Tapi kalau ada report tuan-tuan pergi bahas balon politik dalam tu, tuan-tuan kena angkut dengan polis lah. Tapi dia siapa-siapa boleh buat masjid dan jadi masjid, terus boleh buat Jumaat. Di sana banyak. Sebab kepadatan penduduk Kaherah itu sendiri, kalau tak buat macam tu, tak tahu nak solat Jumaat di mana. Jadi akhirnya dia lebih kecil dari, yang lebih kecil daripada dewan kita ni pun ada. Tapi masjid, dia bagi masjid, Masjid An-Nur. Saya tengok masuk dalam masjid ni, tiga sof je buat. Masjid juga. Dan kita memang menghormati dia sebagai masjid. Demikian pada pengamatan dan pandangan saya. Allah alam. Jelas. Baik. Kat mana? Muka surat 75. Okey, jelas eh? Okey, itu demikian pada masalah solat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Adapun persyariatan sebanyak 2 rakaat, ia dikira kebiasaan aghlab. Namun bukan bermakna ia tidak boleh masuk dan solat yang lebih rakaatnya ataupun sedikit. Berdasarkan hadis Ibnu Umar secara marfu, solat malam itu solatul laili masna-masna. Dalam riwayat lain yang tidak sahih, malam dan siang. Makruh melakukan solat tahiyatul masjid pada 2 keadaan. Pertama, makruh eh? Apabila seseorang memasuki masjid dan imam sedang melakukan solat fardu. Kerana apabila muazzin melaungkan, ini kaedah, kita pegang kaedah saja insyaAllah. Apabila muazzin mula melaungkan iqamah, maka pada masa itu tidak ada solat. Sebarang solat perlu dihentikan kecuali solat yang telah pun melepasi rukuk bagi rakaat yang terakhir. Boleh diteruskan. Okey. Ibnu Rajab menyebutkan kesepakatan ulama terhadap hal ini kecuali subuh. Kenapa subuh? Sebab subuh tuntutan 2 rakaat fajar itu. Ulama Hanafi mereka ada pandangan lain tentang tuntutan itu. Dia menghampiri kepada wajib. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau tengok Bangladesh ataupun Pakistan, masuk dah solat fardu, dia pergi solat sendiri kat belakang. Tak payah tegur lah. Sebab kalau tegur pun sampai ke Zuhur, tuan-tuan takkan habis bahas dengan dia. Sebab dia Hanafi. Dia ada satu pandangan yang lain. Dia tak akan qada lepas, dia akan buat sebelum juga. Tapi dia buat dengan laju lah. Okay? Baik. Kedua, apabila memasuki Masjidil Haram, solat tahiyatul masjid tidak dibuat melainkan bertawaf. Penghormatan kepada Baitullah ialah tawaf. Ini saya dah bahaskan tadi. Dari segi waktu larangan pula terdapat khilaf yang luas. Apabila solat fardu telah diiqamahkan, maka hendaklah tunaikan solat fardu tanpa melakukan solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Imam Ahmad berpegang kepada sunat istihbab duduk dahulu waktu iqamah. Ini ada pandangan. Okey. Setelah itu bangun walaupun dia tidak lakukan solat sunat tahiyatul masjid. Ini bagi mereka yang, ataupun kita nisbahkan kepada dalil tadi yang menunjukkan larangan Nabi jangan duduk sebelum solat itu bukanlah menunjukkan larangan yang mutlak, tetapi larangan daripada seseorang itu tak melakukan apa-apa solat langsung bila dia masuk masjid. Sebab itu Imam Ahmad menyatakan kalau masuk-masuk datang-datang sudah iqamah, duduk dulu.
sebagai satu penghormatan. Kemudian sebab nanti kita akan bincangkan bila jemaah perlu berdiri semasa mana iqamah sedang dilaungkan. Ya? Baik. Ibnu Mansur berkata, aku melihat Abu Abdullah Ahmad, Imam Ahmad maksudnya, keluar ketika waktu maghrib, ketika dia berhenti di saf, muazzin pun melaungkan iqamah, maka ia pun duduk. Saya tidak mengetahui secara sandaran dalil berkaitan kesabitan amalan ini. Secara umumnya, tak ada lah. Abdul Rahman Ibn Abi Layla menyatakan, inna nabiya ja'a wa bilalu fil iqamah faqa'ad. Bahawa Nabi SAW telah datang sedangkan Bilal sedang melaungkan iqamah, maka baginda pun duduk. Tetapi masalahnya hadisnya adalah hadis mursal. Ya? Mursal dalam kategori? Ha? Hadis mursal dalam kategori hadis? Apa? Ha? Ay, sudah. Tak ingat. Kena buat balik kita ni kursus. Hadis daif. Okey. Dakhala Rasulullah SAW wa Bilal yu'adzin fajalas. Rasulullah SAW telah masuk semasa Bilal sedang azan, maka baginda pun duduk. Ibnu Taimiyah memberikan sebab bagi perkara ini di dalam syarah Al-Umdah, bahawa berdiri sebelum iqamah dilaungkan tidak disyariatkan. Tahiyatul masjid digugurkan sekiranya iqamah sudah dilaungkan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sekiranya iqamah solat fardu dilaungkan, maka tidak ada solat lain lagi yang ditunaikan melainkan solat fardu yang diiqamahkan, dan berdiri semasa mendengar iqamah menunjukkan kepada kepatuhan. Sebab perkara itu adalah Bilal berdiri di atas bumbung masjid. Ini kefahaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa baginda duduk? Sebab azan Bilal, Bilal azan dekat mana? Panjat masjid. Dan bila nak ambil masa Bilal nak turun balik tu. Sebab itu baginda SAW duduk. Ya? Macam contohnya, kat mana ya? Kita... kalau kita kuliah, ini jadi pada saya kot sebab saya kuliah kan. Bila saya kuliah maghrib, lepas kuliah maghrib, lepas tu dah habis kuliah tu kita bangun untuk solat isyak. Biasanya muazzin dia akan iqamah terus lah. Tapi kadang-kadang ada yang di masa tu dia pergi buat pengumuman lah, apa benda kan, semua kan. So boleh tak kita duduk pada masa tu? Boleh, tak ada masalah. Kerana ada sebab lah nak duduk, tak apa. Nanti masa iqamah kita akan bangun balik sesuai dengan di mana tempat kita akan bangun semasa iqamah. Baik. Waktu dia pergi, yakni Bilal, ke tempat iqamah dan balik ke tempat solat memerlukan waktu. Oleh itu ada kalanya baginda duduk. Okey. Ada soalan tentang masalah tahiyatul masjid? Sila. Boleh dengan sebab lah. Salah satunya apabila iqamah telah pun dilaungkan. Habislah. Solat itu automatik terbatal lah. Adalah yang bahaskan kena buat isyarat salam dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak, kerana solat itu tak sempurna pun. Jadi kalau kita buat salam itu pun tak membawa kepada solat itu lengkap. Demikian. Tapi kalau suka-suka tu tak boleh lah. Macam tak ada sebab yang munasabah kan. Macam sekadar telefon berbunyi, jadi kita batalkan, kita nak jawab dulu. Unless lah kalau kita memang sedang menunggu panggilan yang darurat. Contohnya isteri kita setengah sakit, nak bersalin, kata sabarlah abang nak pergi solat dulu. Kan? So pergi solat ni, masa itu kita dah tahulah memang isteri kita telefon ada ni, kita bolehlah. Kes-kes seperti itu. Baik. Okey tuan-tuan. Kalau tak ada soalan, saya soal. Tak adalah. Okey, kalau satu kaedah, ya. Saya tertarik juga masalah apabila kita nak solat tahiyatul masjid dalam keadaan dia bertembung dengan satu perkara yang lain, ya. Contoh dia macam kita, macam saya bicara tadi. Bila kita masuk solat tahiyatul masjid, contohnya lelaki, waktu azan solat Jumaat. Ini satu isu juga ni. Kita masuk-masuk, azan sedang dilaungkan. Contohnya azan pertama. Kita nak langsung solat ataupun kita nak jawab azan? Khilaf ulama Baitul Salam. Okey.
Di sini cantik kaedah fiqah, tuan-tuan dan puan-puan. Satu kaedah, para ulama usul memutuskan satu kaedah, mereka menyatakan i'malud dalilain aula min ihmali ahada ihmali ahadahu ahadihuma ahadiha. Maksudnya, cuba untuk beramal dengan dua dalil lebih utama berbanding dengan kita mengabaikan salah satu daripadanya. Faham tak maksud dia? Ini kaedah fiqah yang ulama buat cantik. Kalau ada ruang untuk kita ambil dua-dua, beramal dua dalil, dalil pertama solat tahiyatul masjid, dalil kedua jawab azan, cuba untuk amalkan kedua-duanya daripada kita membuang salah satu dan melaksanakan satu perkara sahaja. Jadi dalam masalah tu, yang afdalnya kita tunggu untuk jawab azan, kerana selepas daripada itu adanya ruang untuk kita bersolat tahiyatul masjid, kecuali azan kedua. Sebab apa? Sebab langsung selepas azan kedua adalah khutbah Jumaat. Yang mana khutbah ini ada keutamaan dia, yang mana tidak harus kita picampurkan, kita sibukkan dengan tahiyatul masjid, sekiranya kita ada ruang sebelum itu untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Jelas? InsyaAllah. Jadi kalau kita masuk azan kedua, macam saya sendiri pun, saya tak pernah tunggulah. Saya terus solat tahiyatul masjid. Baik, insyaAllah. Okey, jelas. Tujuh puluh tujuh. Waktu berdiri untuk solat ketika mendengar iqamah. Dekat sejam. Biar betul. Disyariatkan agar berdiri untuk bersiap sedia menunaikan solat apabila muazzin melaungkan iqamah pada waktu yang cukup untuk membetulkan saf serta mendapat takbiratul ihram. Tidak wujud had tertentu daripada nas yang jelas tentang kewajipan berdiri ketika mendengar lafaz tertentu daripada laungan iqamah. Okey, jawapannya tak ada nas tertentu bila kita nak berdiri. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta, aku tidak pernah mendengar hadis tentang had waktu tertentu berdirinya manusia ketika iqamah solat dilaungkan. Melainkan aku hanya melihat ia bergantung kepada kemampuan orang tersebut. Ada antara mereka ada yang kuat dan lemah. Sebab tu Imam Malik dia tak memberi komentar pun masalah nak berdiri bila. Asalkan ada iqamah lah. Dan bila mana imam menyusun saf, maka kita sudah berada dalam saf. Ulama berselisih pendapat berkenaan dengan waktu yang sepatutnya makmum berdiri. Asy-Syafi'i berpegang turut sependapat dengannya adalah Ibnul Musayyib, Salim Maula Abdullah bin Umar Salim, anak murid besarlah kepada Abdullah bin Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri dan selainnya. Mereka menyatakan sesungguhnya manusia itu apabila waktu muazzin melaungkan Allahu Akbar, maka mereka bangun dan solat. Tuan-tuan, pendapat-pendapat golongan tabi'in ni dinilai tinggi sebab mereka ni, pertama, mereka belajar dengan sahabat. Yang keduanya, mereka kemungkinan pandangan itu mereka ambil daripada para sahabat. Sebab itu pandangan-pandangan kibarut tabi'in, tak semua tabi'in lah, tapi min kibari tabi'in dinilai penting juga. Sebab itulah ada satu pandangan, antaranya Asy-Syafi'i memilih ketika mana imam melaungkan Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama ke terakhir? Pertama tu, Allahu Akbar pertama tu. Okey. Baik. Sebab tu saya pernah kena marah dulu. Pergi satu pondok tu, pondok kan. Dia kuat Syafi'i ya. Pergi satu pondok tu, kita bangun akhir kan. Ada seorang datang tegur. Dia kata kena bangun masa apa Bilal sebut Allahu Akbar pertama tu lah. Menyirap dalam hati kan. Solat pun kena marah masa tu. Lari baru kita faham. Okay, baik. Tapi sepatutnya tak bolehlah kita buat begitu kan. Sebab dia ada keluasan dalam masalah itu. Okay, baik. Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyib menyatakan iza qala al-muazzin Allahu Akbar wajib al-qiyam. Apabila muazzin melaungkan Allahu Akbar, hendaklah makmum bangun, berdiri. Baik. Ini satu riwayat. Sami'tu Umar bin Abdul Aziz yaqul iza sami'ta an-nida' bil iqamah fakun awwal man ajaba. Qala wa ra'aytu Umar bin Abdul Aziz wa Salim bin Abdullah wa Aba Qilabah wa Iraq bin Malik al-Ghifari wa Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi wa Zuhri yaqumuna ila as-salati fi awwal bad'i min al-iqamah. Tuan-tuan boleh baca terjemahan dia. Ini min kibari tabi'in juga sebahagiannya adalah mereka mengambil pendekatan untuk bangun ketika mana Allahu Akbar.
Baik, boleh beramal dengan yang demikian, tak ada masalah. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya berpegang pada pandangan yang juga merupakan pandangan Anas bin Malik, Al-Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin, bahawa mereka berdiri ketika muazzin melaungkan qad qamatis salah. Tetapi di sana ada pula pertembungan dengan pendapat sahabat sendiri Anas bin Malik, pendapat Al-Hasan al-Basri. Ini bukan kecil-kecil tabi'in juga. Bila bertembungnya pandangan-pandangan seperti ini, ada petunjuk yang mana hakikat sebenarnya ia perkara yang berbeza-beza yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Sebab tu saya cenderung kepada pandangan Imam Malik dalam masalah ni, tak ada had yang tertentu. Cuma mungkin tabi'in ini mereka menisbahkan kepada perbuatan sebahagian sahabat yang mereka lihat. Kebiasaannya tabi'in mereka akan cenderung kepada sahabat yang mana menjadi guru-guru mereka. Baik. Kemudian yang kedua kita lihat di sini. Ra'aitu Anas bin Malik idza qila qad qamatis salah qama fatawaba. Aku melihat Anas bin Malik apabila dilaungkan qad qamatis salah lalu dia melompat. Bukan melompatlah, maksudnya dia segera untuk bangun. Baik, terjemah melompatnya. Ya. Pandangan ketiga Abu Hanifah dan ulama Kufah. Pandangan Hanafi biasanya menyelisihi juga. Berpegang kepada pandangan berdiri hayya 'alal falah. Saya pun tak tahu kenapalah. Mungkin maksud falah tu kejayaan, kena berdiri semualah. Ya. Kesimpulan, tiada dalil bagi perkara ini. Seperti mana Imam Malik berkata bahawa dia tidak mengetahui had waktu tertentu bagi seseorang untuk berdiri. Ya. Baik, kita pergi ke perenggan seterusnya. Sekiranya tiada imam di masjid, jumhur ulama berpendapat bahawa makmum tidak bangun sehinggalah imam kelihatan dan tidak dikira pada mendengar iqamah. Ini lain cerita dia. Ya. Kalau iqamah, iqamah tapi imam tak nampak. Ini sering berlaku di tempat kita lah. Ini beza dia tuan-tuan. Kan? Dia yang penting di tempat kita, iqamah dulu, soft sempurna dulu, siapa nak jadi imam, okay, main tolak ke depan. Ya. Dia susah juga kita nak bahaskan perkara-perkara yang tak berlaku di zaman Nabi SAW. Yang tak ada petunjuk di zaman Nabi, ianya pernah berlaku. Ya, macam solat jemaah tadilah kan. Masalahnya sahabat tak solat di rumah. Jadi apa hukum solat di rumah? Jadi perbahasan. Ya. Masalah solat apa ni, jamak hari Jumaat, masalah yang tak wujud di zaman sahabat tetapi kemungkinannya wujud di zaman kita dan memang wujud. Samalah seperti masalah ini. Ya, imam tidak mengangkat takbir kecuali muazzin selepas iza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Qatadah, apabila telah iqamah untuk salat, janganlah kalian bangun sehinggalah kalian nampak aku, kata Nabi SAW. Itu menunjukkan bahawa bangun apabila nampak imam. Baik. Imam tidak mengangkat takbir kecuali muazzin selesai menghabiskan iqamah di sisi jumhur ulama, namun sekiranya takbir dilakukan sebelum itu, solatnya tetap sah. Imam ekspres. Muazzin tak habis iqamah lagi dia dah takbir. Kita berlakulah juga . Baik, insyaAllah. Okey. Inilah asma'u sawtil muazzin ba'da an kabbara Ibrahim lissalah wa kana imaman. Sesungguhnya aku mendengar suara muazzin selepas Ibrahim mengangkat takbir untuk salah. Ibrahim pada ketika itu menjadi imam. Ibrahim, tengok sebelum tu siapa dia? Riwayat siapa tu? Ibrahim an-Nakhai. Ya, baik. Ia berlaku pada zaman mereka, iaitu apabila telah masuk waktu, maka muazzin akan bergerak ke atas bumbung masjid untuk melaungkan iqamah. Berdasarkan perkara ini, tidak diketahui kedudukan bagi seorang muazzin di dalam masjid waktu zaman awal Islam. Bahkan dia menunaikan solat seperti manusia lain. Jika ada tempat, dia boleh tunaikan solat di situ. Sama juga sebenarnya muazzin tak mesti dia duduk belakang imam. Kalau di Masjidil Haram, muazzin duduk mana? Saya ingat dalam bilik dia tu. Dalam bilik dia tu sendiri. Seingat saya lah. Saya pun tak pasti, boleh tanyalah ustaz-ustaz yang belajar di sana. Tapi saya ingat saya, dia tak turun pun pergi belakang imam. Dan macam mana dia nak turun tu? Memang tak lepas pun. Kalau di Mesir lagi pelik. Nah, Mesir ni dia pelik pada orang sikit. Dia ada masjid, imam Bilal dia ni duduk saf ketiga ataupun keempat. Dan dia ada mimbar dia sendiri. Macam satu tempat tinggi lah. Ini masjid-masjid yang mana biasanya ada qori kat situ. Saya buat adalah beberapa benda tak setuju juga Mesir ni. Antaranya ada masjid yang dia pergi baca Quran taranum sebelum Jumaat. Dia baca kuat-kuat lah. Sebab kita nak baca Quran pun susah. Tapi ialah nak kata macam mana kan, taranum dia tu sedap lah. Dan biasanya dia Bilal. So bila dia muazzin, dia lawang azan kat situ. Dia ada mikrofon dia sendiri.
dan dia iqamah kat situ. Ini dah, biasanya dia ada saf ketiga ataupun saf keempat, tempat dia sendiri. Kat depan tu, yang belakang-belakang imam tu, dia orang tak duduk di situ. Jadi muazin dia tak ada tempat yang khusus. Yang terbaiknya, yang paling mudah untuk dia masuk saf setelah dia melaungkan iqamah. Di Malaysia biasanya muazin melaungkan iqamah dalam saf yang pertama. Okey, tak jadi masalah. Tetapi di tanah Arab biasanya mereka akan ke hadapan, mereka pergi ke tempat di mana mereka melaungkan azan. Okey, jelas, bukan isu lah. Baik. Terus, ucapan dan perbuatan yang disyariatkan sebelum takbir tak sabit pun. Ya, apa-apa ucapan termasuk surah An-Nas lagi. Baik, jelas ya. Ada soalan? Kerana Nabi hanya menyibukkan dua benda saja. Pertamanya menyusun saf, meruruskan saf, yang keduanya bersugi. Dua saja. Ah, macam mana? Bolehlah, cumanya yang kita nisbahkan kepada zaman Nabi itu, biasanya Nabi akan keluar dahulu, ya, kemudian Bilal akan iqamah. Ataupun Bilal melaungkan iqamah, muazzin melaungkan iqamah, dan pada ketika itu Nabi keluar, dan pada ketika itu makmum bangun. Sebab di zaman Nabi itu tak berlaku keadaan di mana cari imam. Hatta pada zaman Nabi sakit pun Nabi telah mengarahkan Abu Bakar untuk keluar dan menggantikan baginda. Okay? Biar ada imam lah. Kalau tak jadi tak ada kiamat dah, tak ada imam. Itu sunnah Nabi. Cumanya tidak dengan lafaz tertentu lah. Ada riwayat lafaz tu yang macam biasa apa, hadu bainal manaqib wasdul khalal, yang disebut oleh biasa macam Syekh Mahir apa semua tu, memang ada lafaz tu lah. Tetapi para ulama menghukum dia tidak ada lafaz yang khusus. Maka boleh sebut dengan apa-apa lafaz yang tidak melampau jumlah kalimahnya. Jangan banyak sangat. Ada satu masjid sampai dekat seminit lebih tutup handphone, sesungguhnya benda ni larang. Tak payah syarah pada masa tu. Cukup sekadar dia mengingatkan orang supaya, macam contohnya istawa'tadilu, aqimu sufufakum. Okey, kalimah yang ringkas. Dirikan saf kamu, imbangkan saf, luruskan saf, selesai masalah. Baik. Itu dikira sunnah merapatkan ataupun membetulkan saf yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik. Jawab ikut ada hadisnya. Ya. Dalam anda tak ingatlah dia punya apa ni riwayat tu. Tapi kalau kita baca dalam biasa kita apa yang biasa kita ada terjemahan dia yang ada kat rumah kita lah. Targhib wa tarhib ada tak? Tak ada. Okey. Dia dalam hadis disebutkan tentang jawab iqamah itu dia sama macam kita jawab azan. Cuma yang dibincangkan masalah doa selepas iqamah. Sebab yang tu tak ada petunjuk. Jadi dia perkara, jadi masuk dalam perkara yang disenyapkan pada masalah itu. Jadi kalau kita nak berdoa selepas daripada iqamah tu ada perbincangan ulama. Sama ada yang menisbahkan qiyas kepada azan sebab sifatnya sama. Sifat dia azan dan iqamah. Tapi dalam satu pandangan lain tak adalah. Kerana selepas iqamah disibukkan untuk meluruskan saf dan juga meluruskan saf dan juga bersedia untuk solat. Okey, baik. Okey. Nak rehat ya? Rehatlah. Oh, 5 minit. Dah macam main tinju. Okey, 5 minit. Insya-Allah.